yaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila seorang itu selawat pada Nabi pada permulaan doa, maka pada pengakhiran doa pun dia berselawat kepada Nabi, takkanlah Allah Taala jaf kering. Kering ni maksudnya jaf Allah Taala ni Allah Taala tak ada perasaan untuk memberikan kabul doa tersebut. Jika Allah Taala memang nak angkat selawat yang pertama dan yang terakhir ni, Allah memang nak angkat, dan setengah-tengah tu pun kata Nabi Allah Taala angkat. Itu adab berdoa, masya-Allah, mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kabul. Yang kedua, kita berdoa zahirnya kita mesti kena makan dengan makanan yang halal, bahawa doa itu dikabulkan oleh Allah Taala. Yang ketiga, dalam keadaan berwuduk dengan Allah Taala, yang zahirnya doa dekat kepada kabul. Itu adab zahir ketika berdoa. Dan adab yang batinnya, doa yang pertama mestilah tadarruan. Ud'u rabbakum tadarruan. Berdoa kepada Tuhan kamu dalam keadaan hati kamu itu tadarruan, merendah diri. Kalau orang miskin tepi jalan, dia meminta kepada kita dengan cara sombong diri, tak ada siapa nak beri kat dia. Dia minta sulit, contohlah. Kan? Tapi kerana dia ada sifat tadarruan, orang tengok kesian, orang berikan. Sifat merendah diri dia, yang sehina diri dia tu, yang dia berani angkat tu, dengan kehinaan tu diangkat tabung tu, kita pun tengok kesian, kita beri. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Bila kita berdoa tu, biar kita ada rasa kerendahan hati kita dan kita rasa hina diri kita di hadapan Allah. Itu yang pertama, adab zahir. Adab batin, merasa kehinaan diri. Yang kedua, doa mestilah kena khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia belajar khusyuk untuk berdoa, kerana Nabi SAW Allah Ta'ala tidak akan terima doa yang mana hatinya lalai ketika berdoa. Doa hati kita lalai, kita fikir lain, Allah Ta'ala tak terima doa. Dan yang terakhir, ada batin yang terakhir. Ada batin yang terakhir ketika kita berdoa, istilah doa kita ni dalam keadaan diri kita yakin Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Tuhan kamu dalam keadaan hati kamu yakin Allah Ta'ala mustajabkan doa kamu. Yakin, hati kita yakin Allah, setiap kali kita dapat berdoa itu pun satu nikmat. Katanya Sayyidina Umar, bila aku dapat berdoa maka aku tidak peduli dengan pengkabulan doa. Kau itu pasti. Tetapi berdoa ni tak semua orang boleh dapat berdoa. Qabul itu pasti sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wah. Apabila seorang hamba meminta kepadaku, nescaya aku akan berikan, kerana dialah Allah Ta'ala yang memperkenankan doa-doa hamba ini. Jadi tiga perkara, adab batin, kerendahan hati, yakin doa Allah pasti terima doa kita. Di antara tanda Allah terima doa kita tu, Allah mustajabkan doa kita tu, kita lihat alamat tandanya, Allah berikan dalam hati kita cinta dengan kebaikan. Itu tanda Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Allah jadikan hati kita cenderung kepada kebaikan lebih tinggi daripada kemaksiatan. Allah campakkan perasaan di dalam hati kita, rasa bersalah dengan dosa. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala jadikan hati kita hati yang sejahtera. Hati ini dia ada empat pembahagian. Yang terakhir, kerana speaker pun tak izinkan lah. Okay, kita datang lagi tu. Doa ni, hati ni dia ada empat bahagian katanya ulama. Hati yang pertama ni yang kita nak cari. Hati yang pertama ni dipanggil hati yang semula jadi. Hati fitrah, hati kita ni. Bukan zakat dia fitrah. Zat fitrah tu maksudnya apa? Maksudnya semula jadi tu. Fitrah ni maknanya nak kembalikan harta kita bersih semula jadi, yang halal. Hati juga dia ada hati yang fitrah. Hati yang fitrah, hati yang semula jadi ni, dia ada tanda-tanda ni. Di antara hati yang fitrah yang semula jadi,
adalah mereka yang apabila Allah Taala berikan perasaan, dia rasa bersalah dengan dosa. Ini hati